malam, jumpa lagi dengan saya Dodi Was. Was. Ya, Dodi Was kali ini ada di Jalan Arjuno. Nah, akan kuliner malam hari. Ya, coba kuliner apa yang saya makan di malam hari ini. Ikuti saya lebih lanjut, kuliner malam hari yang murah-murah aja bersama Dodi Was. Yuk. Ya, kulinernya adalah ini di Jalan Arjuno, bakso Fitra. Ya, keistimewaannya apa? Yuk, nanti simak saya saat mereview bakso Fitra. Cekibrot. Ini ya. Ya, bakso Fitra ini buka setelah sholat isya, jadi sekitar jam 7:30 atau jam 8. Jadi di sini sangat ramai sekali menjelang malam hari, banyak karyawan-karyawan mall yang ada di Tunjungan Plaza dan sekitarnya untuk mampir ke sini untuk anduk di bakso Fitra Jalan Arjuno. Loh, ini aja sudah banyak sekali yang makan, parkiran motor juga penuh. Oh, nah ini yang nganterin bakso juga merapat. Ya, ini penampakan dari bakso Fitra. Coba kita intipin dulu kuahnya. Gurih sekali, terasa bawahnya juga. Di sini juga diberi poya seperti pada soto ayam Lamongan. Ini ada poyanya. Isiannya ada siomay, goreng, tahu, dan juga buah pentol. Yuk, kita tambahin jeruk, rasanya bagaimana. Dan ini sambelnya. Ya, kuliner malam hari di Surabaya ini sangat beragam sekali. Ada bakso, nasi goreng, penyetan, bebek, sate, dan lain-lain sebagainya. Tapi saya coba bakso untuk hari ini. Rasa kecut atau asam dari jeruknya, sambalnya juga cukup pas. Coba pentolnya bagaimana. Mantap sekali, terasa dagingnya kenyal-kenyal. Ya, bagi warga Surabaya, jangan lupa bakso Fitra Jalan Arjuno. Dan bagi yang dari luar Surabaya, jangan lupa juga kalau ke Surabaya mampir di bakso Fitra Arjuno. Lanjut makan. Nah, sangat mengencang mulut saya rasanya. Yuk, ikuti terus video saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel YouTube Dodi Was. Dodi Was, 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 was. Mari kita makan. Ada puyuh. Ya. Sangat pas sekali. Ini coba tahunya. Tahunya enak. Isiannya juga daging. Ya, kalau saya makan bakso atau mie ayam nggak pernah pakai saus tomat, saus botolan ini. Jadi saya mesti putihan dan sambal aja.
karena slogan Dodi Was, wisata murah, kuliner murah. Jadi harap maklum kalau Dodi Was sering makan di kaki lima atau di pinggir jalan, trotoar, karena harga sangat terjangkau dan juga rasanya nggak kalah dengan yang di kafe-kafe atau resto. Nah, sekarang coba siomaynya. Meriah-meriah. Pas. Daging juga. Dodi Was bukannya nggak suka dengan makanan di kafe-kafe atau resto, karena jadi banyak sekali pemirsa-pemirsa yang di masa pandemi ini makan makanan yang terjangkau dan kuliner yang enak. Kalau di kota Anda, bakso mana yang paling enak dan apa nama bakso tersebut? Nanti saya lebih lanjut ya. Kental kasarnya sangat mantap. Yuk, tinggal satu. Terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel YouTube Dodi Was. Dodi Was, 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 was.